Halo teman-teman, hari ini kita mau bikin smoothie pisang dan juga susu, tentunya dengan oat dan juga chia. Oke, yang pertama-tama bahan yang kita butuhkan ini ya, ada blender, terus juga ada pisang, susu, chia, dan oat. Yuk langsung ke prosesnya aja. Pertama-tama kita buka blendernya dulu. Kemudian kita langsung aja kupas pisangnya. Ini enak banget ya teman-teman, karena pisangnya udah matang banget, jadi lebih manis. Selanjutnya, setelah itu kita potong-potong, kemudian kita masukkan ke dalam blender. Ini tangannya udah dicuci ya, jadi dipastikan sudah bersih. Kemudian kita masukkan 1 sendok makan chia seed. Selanjutnya kita masukkan, ini kebetulan aku adanya merek Haverjoy, ini roll out ya. Teksturnya lebih kasar daripada out yang biasa kita beli di minimarket seperti Quaker. Kurang lebih sekitar 1 sendok makan penuh. Kemudian kita masukkan susu